Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan cikgu lagi dalam tajuk Asas Sains Komputer Tingkatan 1 untuk mempelajari bab yang kedua, Perwakilan Data, Ukuran Data. So, hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mengira saiz fail image digital. Yang kedua, bagaimana untuk mengukur kadar kedalaman bit audio digital. Dan yang ketiga, bagaimana untuk mengira saiz fail audio digital. Jom kita lihat. Okey, mula-mula kita lihat dulu apakah formula untuk mengira saiz fail image digital. Okey, saiz fail image adalah bersamaan dengan bilangan piksel darab kedalaman bit bahagi dengan 8 bit. Okey, cara untuk mengingat formula ini adalah kita ambil daripada singkatan bagi bilangan piksel iaitu BP balik pulau, darabkan dengan kedalaman bit KB Kota Baru dan nilainya mesti bahagi dengan 8 bit. Okay, seterusnya cikgu ingin tunjukkan bagaimana untuk melihat saiz sesuatu image yang telah kamu download di dalam komputer. Okay, di sini cikgu ada satu image gambar durian. Okay, pada properties dan pada detail image durian tadi, kamu boleh dapat beberapa maklumat iaitu berkaitan dengan dimensi dan juga kedalaman bit. Okay, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mengira bilangan piksel image digital. Okay, bagi image durian tadi, okay, daripada details image, kita akan dapati dimensi adalah 1600 x 1221. Okay, untuk mengira bilangan piksel, kamu perlu darabkan bilangan piksel untuk panjang darab dengan bilangan piksel untuk lebar. Okey, iaitu nilai 1600 kita darabkan dengan 1221 dan kamu akan perolehi nilainya 1,953,600 piksel. Bilangan piksel ini kita perlukan untuk mengira saiz fail image digital. Okay, seterusnya kita akan mengira saiz fail image durian tadi. Okay, formula tadi ialah bilangan piksel darab kedalaman bit bahagi dengan 8 bit. Okay, kita tahu bilangan piksel tadi nilainya adalah 1,953,600 piksel dan daripada details untuk image durian, kamu juga boleh lihat dia punya kedalaman bit ataupun bit depth iaitu 32. So, kedalaman bit 32, maka saiz fail bagi image durian ini adalah bersamaan dengan 1,953,600 darabkan dengan 32 bahagikan dengan 8 dan kamu akan dapat nilainya adalah 7,814,400 byte. Okay, seterusnya kita lihat pada contoh soalan yang kedua. Cikgu ada satu gambar penguin. Okay, daripada details image untuk penguin ini, okay, kita ada dua nilai untuk dimensi iaitu 1,750 dan kedalaman bit 24. Maka bilangan piksel adalah bersamaan dengan 1,750. So, bersamaan dengan 750,000 piksel, kedalaman bit 24, maka saiz fail bagi image penguin ini adalah bersamaan dengan 750,000 darab 24 bahagi dengan 8 dan nilainya adalah 2,250,000 byte. Okay, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mencari kadar kedalaman bit. Okay, kadar kedalaman bit formulanya adalah bersamaan dengan kadar sampel dalam hertz
darabkan dengan kedalaman bit dalam ukuran bit, darab dengan saluran. Sebelum ini, kamu telah pelajari saluran terdapat dua jenis, iaitu mono dan juga stereo. Mono mewakili satu dan stereo mewakili dua. Okay, kita lihat pada satu contoh dalam buku teks muka surat 53. Satu fail audio mempunyai kadar sampel 44,100 Hz, kedalaman 16 bit dan dua saluran audio. Apakah kadar kedalaman bit bagi fail audio ini? Okay, mari kita lihat cara untuk menyelesaikan soalan ini. Kadar kedalaman bit bersamaan dengan formulanya tadi adalah kadar sampel darab dengan kedalaman bit darab dengan saluran. So kita perlukan tiga nilai. Yang pertama, kadar sampel 44,100 Hz, kedalamannya adalah 16 bit dan dia mempunyai dua saluran audio. Maka kita akan darabkan kesemua nilai ini. 44,100 darabkan dengan 16 darabkan dengan 2 dan kamu akan dapat nilainya adalah 1,411,200 bit per saat. Ukurannya adalah bit per saat. Okay, untuk menukar daripada bit per saat kepada kilobit per saat, maka kita akan membahagi nilai ini dengan 1,000. So nilai yang diperolehi adalah 1,411,2 kilobit per saat. Okay, seterusnya kita akan pelajari bagaimana untuk mengira saiz fail audio digital. Saiz fail audio formulanya adalah kadar sampel dalam ukuran hertz darabkan dengan kedalaman bit dalam ukuran byte darab dengan bilangan saluran darabkan dengan durasi audio dalam saat. Okay, untuk pengetahuan para pelajar, durasi audio adalah tempoh audio tersebut. Okay, sekarang kita lihat satu contoh soalan untuk mengira saiz fail audio. Soalannya adalah, kirakan saiz maksimum fail audio jika maklumat berikut diberikan. Yang pertama, kedalaman bit bersamaan dengan 24 bit atau bersamaan dengan 3 byte. Okay, 24 apabila kita bahagi dengan 8 bit, nilainya adalah bersamaan dengan 3 byte. Saluran stereo, dua saluran, kadar sampel diberi 48 kHz dan durasi audio adalah 1 minit. Okey, ini adalah formula untuk saiz fail audio tadi. Okey, seperti yang kamu lihat, kadar sampel nilainya mesti dalam ukuran hertz dan kedalaman bit mesti dalam ukuran byte. Manakala untuk durasi audio dalam ukuran saat. So yang pertama, untuk kadar sampel diberi nilainya 48 kHz, maka kamu perlu tukarkan kepada hertz. Okey, 1 kilo bermaksud darab 10 kuasa 3 ataupun 1000. Maka untuk menukarkan 48 kHz kepada hertz, maka kita akan darabkan 48 dengan 1000, so kamu akan dapat 48,000 Hz. Untuk durasi audio 1 minit, kita tahu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, setelah kamu dah perolehi dalam unit yang diperlukan, maka kita boleh mendarabkan semua nilai yang ada, iaitu 48,000 darabkan dengan 3 darab dengan 2 dan darabkan dengan 60 saat. Maka nilainya adalah 17,280,000 byte. Okay, sekian dulu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.